Seorang mama muda asal Sidoarjo, Jawa Timur menjadi korban pemerasan seorang dokter gadungan. Saat meminta putus, dokter gadungan itu mengancam akan menyebar foto bugil ibu rumah tangga tersebut. Selain mengancam, dokter gadungan itu juga meminta uang jutaan rupiah. Korban adalah LM, 27 tahun, warga Buturan Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara dokter gadungan itu adalah MK, 25 tahun, warga Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Dikutip dari surya.co.id, kasus ini berawal dari perkenalan mereka lewat media sosial sekitar 1 tahun lalu. Saat itu MK mengaku sebagai dokter bedah, MK ternyata mampu menjerat hati LM. Keduanya sempat lama tidak berkomunikasi lewat media sosial, namun beberapa waktu lalu MK kembali menghubungi LM. Sejak itulah mereka semakin dekat, bahkan sampai membuat rencana bertemu di sebuah hotel di Sidoarjo. Setelah berhubungan kembali, pelaku terus merayu korban mulai dari ingin memberikan uang jika bertemu hingga berjanji akan menikahinya. Korban pun terjerat rayuan karena pelaku mengaku sebagai dokter spesialis bedah. Bahkan korban bersedia mengirim foto bugilnya yang diminta pelaku. Mereka akhirnya bertemu, mereka check-in di salah satu hotel di Sidoarjo. Saat itu mereka sempat berhubungan badan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Setelah kejadian, LM menyesal dan berniat untuk mengakhiri hubungan gelap itu. Namun pelaku tidak mau mengakhiri hubungan tersebut. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto bugil korban jika mengakhiri hubungan itu. Tidak hanya itu, pelaku juga meminta uang kepada korban jika tidak ingin foto bugilnya disebar. MK meminta 7,5 juta rupiah sebagai jaminan bahwa foto tanpa busana itu tidak disebar lagi. Namun korban menawar karena hanya memiliki uang sebesar 2 juta rupiah. Hingga pada Sabtu 20 Maret 2021, korban menyerahkan uang tersebut di SPBU Jenggolo, Sidoarjo. Namun sebelum menyerahkan uang itu, korban melaporkan apa yang dialaminya ke polisi. Tak berselang lama, MK ditangkap pihak kepolisian. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!